Salah satu contoh destinasi yang paling ngetop saat ini ialah puncak Bukit Tempurung, terletak di Desa Lubuk Bangkar, Kecamatan Batang Asai, Sarolangun, Jambi. Untuk mencapai puncak Bukit Tempurung dengan durasi waktu 1 jam 30 menit, para wisatawan dapat menggunakan sepeda motor, hingga 2 km hingga batas yang telah ditentukan. Jika tak membawa motor, warga setempat bersedia menjadi ojek, mengantarkan pengunjung di titik parkiran sepeda motor. Dari parkiran sepeda motor, maka para wisatawan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Baru 5 menit berjalan santai, sebagian lautan awan yang samar-samar tertutup pepohonan kayu manis sudah tersuguh dan memanjakan mata para wisatawan. Tak terlalu tinggi bagi para wisatawan pemula yang hobi mendaki perbukitan. Ketinggian titik puncak Bukit Tempurung 821 mdpl, dengan medan yang lumayan curam dan licin, namun tak seperti trek pendakian gunung. Puncak Bukit Tempurung, baru-baru ini menjadi juara dua pada ajang Anugerah Pariwisata Indonesia dalam kategori daratan tinggi terpopuler, membawa nama Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun di tingkat nasional. Para pemuda desa, yang terbentuk sebagai badan usaha milik desa, menyewakan tenda bagi para wisatawan, yang ingin menginap di atas puncak bukit. Tak jarang, para pengunjung lebih memilih menginap di atas puncak Bukit Tempurung ini bersama keluarga, teman ataupun bersama kelompok pencinta alam. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, agar channel ini dapat terus berkembang ke depannya lebih baik.